Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gemanti, di Nagari Sungai Nanam, tepatnya di Pasar Agroplitan Air Bluluk. Pasar ini adalah pasar sayur yang berada di Nagari Sungai Nanam yang berjarak kurang lebih 6 km dari pasar pusat sayur Nagari Alam Panjang, yang mana kedua pasar tersebut masih berada dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baiklah, rekan-rekan kami semua, langsung saja kita informasikan informasi yang pertama sekali, yaitu informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus pada hari ini dari mulai 5.000 sampai 7.000 per kilo, sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini dari mulai 10.000 sampai 13.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai 15.000 sampai 17.000 per kilo, sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini dari mulai 19.000 sampai 22.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super dari mulai 23.000 sampai 25.000 per kilo, sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini dari mulai 27.000 sampai 28.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran maksimal atau ukuran jumbo pada hari ini dari mulai 29.000 sampai 30.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo, bertambah sebesar Rp1.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Baiklah, rekan-rekan kami semua, baik petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini, tetap dan terus bersemangat, dan mudah-mudahan untuk harga bawang merah kedepannya kembali dengan harga yang cukup maksimal. Dan jangan lupa juga tetap dukung dan support terus channel kami, biar channel kami lebih berkembang, lebih bermanfaat bagi banyak orang, dan kami pun bisa lebih bersemangat lagi dalam menginformasikannya. Jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe, karena subscribe Anda sangat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan channel kami. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga sayur mayur. Kita mulai saja dari harga wortel pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 4.000 sampai 4.500 per kilo. Dan untuk informasi harga tomat pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi bola pada hari ini dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karung. Dan untuk informasi harga seledri atau daun sup pada hari ini dari mulai 5.000 sampai 7.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga selada pada hari ini dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. Dan untuk informasi harga pangsit pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 6.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang pere atau daun bawang pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 8.000 sampai 11.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kentang merah pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 13.000 sampai 14.000 per kilo,
Selanjutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 3.000 sampai 3.200 per kilo. Dan untuk informasi harga pokcai pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga pokat atau alpukat pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang putih impor pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 30.000 sampai 32.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang putih kampung pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 21.000 sampai 23.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga terung hijau atau terung ungu pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 9.000 sampai 10.000 per kilo. Dan untuk informasi harga buncis pada hari ini dari mulai 9.000 sampai 11.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Dan untuk informasi harga jagung manis pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga terung pirus atau terung Belanda pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga siam atau japan pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tunas kol atau tunas lobak pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karung. Dan untuk informasi harga brokoli pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 7.000 sampai 8.000 per kilo. Dan untuk informasi harga ubi jalar atau kepelu pada hari ini dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Baiklah, rekan-rekan kami semua, sekarang kita berpindah ke informasi harga percabian. Kita mulai saja dari harga cabai merah pada hari ini dari mulai 52.000 sampai 56.000 per kilo, bertambah sebesar Rp1.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lada mudo pada hari ini dari mulai 38.000 sampai 40.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 58.000 sampai 60.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi pahit pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kacang inul pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Alham Panjang TV melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.